Akhirnya aku pening kepala. Rupanya basikal ni yang pening. Aku pun tak tahu macam mana. Dia ada satu steering tapi ada 7 seat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasal kayu. So orang ni akan handle masalahnya. Aku tak nak brain. Kau kayu kat sini tapi tayang kau kat situ. So kayu tayang kat situ. This is the final boarding call for passengers. Dresden ni actually satu bandar yang menarik tau. Kalau korang biasa minum kopi guna coffee filter yang paper tu, you should know that coffee filter tu actually invented tahun 1908 dekat Dresden oleh Emily Melita. Dan Melita ni actually the brand yang introduce filter paper dan coffee dan masih lagi relevant sampai lah tahun 2023 ni. Dan Dresden juga ada the most beautiful milk shop in the world, listed dalam Guinness Book World of Record. Tapi itulah sebab cuti kan, public holiday, so kita pun tak dapat lah nak visit kedai yang cantik tu. Yang ni Mozart, tapi aku nak baca pun tak pandai. Siapa? Tiba-tiba dia jawab, Mozart. Tak nak buat Christmas dia. Macam mana buat Christmas dia, kecil je. Christmas lagi, sayanglah hari ni cuti. Dia macam mana dia pusing-pusing payung dia. Tak pusing pula hantu ni. Dia pusing-pusing. Helikopter. Toilet dia sebab tempat sejuk kan, so kau nak kencing terus masuk tempat macam ni. So ni Primark dekat Dresden. Tapi malangnya hari ni adalah public holiday, mall tutup. So bila mall tutup, Primark pun tutup lah. Alah sedih betul. Belakang tu kita nampak kedai bibik Jerman. Nampak tak? Kedai Thermomix. Bila tadi Mei penat dan lapar, so kita singgah dekat McD sekejap. McD dekat Dresden ni dia tak ada machine untuk order sendiri, so kita kena beratur dan line dia agak panjang dekat sini. So tadi aku order dekat sini, tapi yelah dia tak pernah cakap orang putih, aku pun tak pernah cakap bahasa dia. So orang kat tepi ni, kata Shuri India ke daripada Bangladesh, dia akan translate kan untuk aku nak order apa. So kita order fillet of fish, vegan burger dengan large fries. So tadi segas you. Time kita nak try vegan burger. So aku terpaksa berebut dengan vanilla. Is it yummy sayang? Vanilla is it yummy? Toilet kat sini, walaupun kita dah makan McD, tetap kena bayar 50 sen. Kita dah settle makan dekat McD tadi. Oh, vegan burger dia sedap gila. Serius tak tipu. Rasa macam Whopper Burger King. Lepas tu Imi dah habiskan fillet of fish. And then Haikal dia pergi beli McFlurry pula. So diorang dah habiskan tadi. So sekarang pukul 4-5 minit petang. Kita nak on the way jalan balik ke train station. Train station dalam 500 meter daripada sini. Kita punya next train balik ke Prague pukul 5.10. So macam yes, nice je lah timing untuk balik. Dan nasib baik kita jalan balik ke sini dari awal sikit, sebab lepas tu dah hujan lebat dah. So yeah, a nice day in Germany, day trip. Dah pukul 4.30, tapi train kita yang nak balik ke Prague tu masih lagi tak ada, tak keluar lagi platform yang mana. Padahal lagi setengah jam je tinggal. Ramai yang tanya pasal stroller yang kita orang bawa. Sebelah email tu stroller tu lah kita orang beli tahun 2016, brand GB Pocket. Aku memang suka stroller ni sebab dia very compact. Bila lipat saiz dia jadi 30cm darab 35cm dan berat dia 3.5kg sahaja. Dia memang saiz cabin luggage, dan kalau bawa naik flight pun kita orang boleh lipat dan letakkan je dekat bawah seat dalam flight tu. Train yang sama macam tadi, kita ambil duduk je mana-mana coach. Aku pun tak tahulah kenapa yang ni tak ada seating arrangement. Mungkin sebab beli dengan third party punya website. Kita duduk number seat, number yang sama macam tadi. So now kita on way balik ke Prague. Dekat Google Map ni, kita estimate sampai dekat Prague pukul 7.35. Sampai Prague kita akan ambil boat balik ke hotel apartment. Ni ngantuk lah. Macam mana kalau tiba-tiba
ada zombie datang macam train tegusan. Benda pertama sekali saya buat, alhamdulillah ayah pak hang. Dia tutup langsir, dia tahan pintu dengan kaki macam tu. Ingat orang tahan langsir, dia tak tahu ada orang dalam ni. Langsir tu pendek kot. Dia tak tahu nak buka pintu ni macam mana. Sebab dia tak, dia tengah bengau. Bengau. Lepas tu Fadila pula menjerit. Masa dia tahulah ada orang dalam ni. Haa macam mana. Tengok cerita kung fu. Kalau dia ketuk sini kan bengkan. Saya ketuk. Lusembang. Lusembang. Ada berani kah? Tak bau Vanilla, bagi dia pensan. Lepas Vanilla pensan, kita selamat lah. Ni lah punca, kalau dia bising, kita mati. Gatal sangat kan, tanya pasal zombie lah apalah kan. Ha, tengok pasal tu train dah tutup lampu, bang buka balik lah bang lampu. Tak boleh on. Memang kenalah mengadap macam ni je. Nak tengok muka bini pun tak nampak ni dalam kamera. So ni pengalaman kita yang pertama naik train. Jangan ambil train malam. Tak pernah lagi jumpa train malam. Dia tutup semua lampu. Paksa okey. Dia ada je lampu. Switch lampu tapi. Kalau orang nampak kat luar tu ha, ada lampu sikit-sikit kan. Bukan lampu lorong. Tapi tu lampu daripada skrin perjalanan. TV kecil tu. Dia punya kedekut nak jimat tenaga. Mungkin ada masalah tenaga Ukraine-Russia kan. Minyak kurang jadi dijimat tenaga cara macam ni. Ni kita berhenti kejap dekat nama apa tu? Nice to peace. Betul? Nice to peace. Betul? Tidak tahu. Dah berhenti ambil orang, turun orang pun tak buka lampu juga. Apa bondo ni Jang? Apa bondo Jang? Bini cek pun tak nampak ni. Duk makan coklat, duk sorok daripada anak. Ni kita dah nak sampai ke Praha. Si dia buat bagi tidur. Mimi masih lagi demam, Vanilla masih lagi melayan terpapi. So kita notice yang bila kita turun stesen ni bukan stesen yang sama yang kita naik tadi. Kalau ikut pada Google Map dah lebih kurang dalam 3 km lagi daripada stesen tu. Stesen yang first yang kita naik tu. So jauh lah sikit tapi nak buat macam mana. Kau nak robot naik kat mana? Balik rumah kita 5 km je dari sini. Lebih kurang juga eh. Mungkin turun naik tempat lain, turun tempat lain apa? Tak, turun tempat sama. Bukan beli tiket dia terima situ. Kita try lah tengok ambil bird kat mana. Tanya orang kedai pizza. Ada boleh tak? Betul tak location yang kita nak naik boat? Location kedai dia ya? Dia suruh buat location kedai dia? Tapi tak tahu lah dalamnya dia kata. Kalau tak dia kata pinpoint location. Lepas tu bagi tahu driver kita dekat sini. Satu slice tu yang besar macam tu saya kira jatuh RM8. Saya rasa okey juga, besar juga. Okey. Boat dah sampai. Tapi kita kena naik tangga macam ni. So kita dah sampai kat rumah dengan menaiki Bolt tadi sampai ke sini. Lebih kurang dalam 5 km je. Alhamdulillah, finally selamat juga sampai rumah. Biar rehat-rehat, tidur-tidur, esok bangun. Ini grape yang kita beli dekat mana tempat ni? Dekat Prak ni. Tengok yang ni. Dia punya buah dia rapat-rapat. Tak ada gap langsung pun. Kalau macam ni kan macam dia jauh juga sikit kan. Yang ni tak. Ni dia rapat macam ni. Bising sikit sebab tengah basuh baju. So bila sampai rumah, Haikal tak nak makan. Aku pun rasa macam tak lapar sangat pun sebab tadi dah makan burger. Imei pun macam tak larat nak makan kan. Imei tak nak makan. Vanilla. Vanilla ni memang tak nak makan nasi pun sekarang dia suka spaghetti je. So nanti saya untuk malam ni makan grapes je lah. Semua orang habiskan grape yang kita beli semalam dekat LIDL tu. Imi habiskan, Vanilla habiskan, yang balance ni nanti Bunga Ayah habiskan.
Cantiklah view Prague ni, sangat-sangat cantik. Oh, kita saja je beli benda ni dekat Vanilla. Kita nak habiskan coins dekat sini. Kan, aku macam boleh kot duduk dekat Prague ni. Sebab banyak hangat makanan dekat sini. Oh, cik ni. Yes, neighboring country, yes. Aku nak judge yang cheese. Cik kata kurang. Aku suka benda macam ni. Tengok dia punya bangunan dia cantiklah sangat. Prague ni memang ada salah satu city yang sangat cantik. Dan ni adalah bahagian Old Town.